Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yarhamati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir di acara kajian rutin setiap malam Jumat. Sekarang itu malam Jumat pertama, biasanya diisi oleh Ustadz Ruhyat Effendi. Tapi beliau berhalangan karena masih sakit. Kemarin kami hubungi, masih sakit, tadi sore saya menghubungi kembali dan beliau ternyata belum sembuh, mohon doanya. Semoga Ustadz Ruhyat beserta para santrinya segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semoga bulan depan bisa hadir di Masjid Ar-Rahmah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Khalidin untuk pada kajian pada malam hari ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kami silaturahim studi banding ke dua masjid, yaitu Real Masjid atau Masjid Muslim United yang ada di Yogyakarta, di Ring Road Utara tepatnya. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari, walaupun kegiatan di sana mungkin tidak bisa seutuhnya ditiru di sini, karena beda. Jogja dengan Danasari berbeda. Di sana kota pendidikan, Danasari belum jadi desa pendidikan. Mungkin seperti itu, jadi beda orangnya. Tapi ada persamaannya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama orang beriman. Beriman kepada Allah, itu persamaannya. Soal caranya untuk memakmurkan masjid nanti berbeda-beda. Tapi ada persamaan di sana, yaitu sama-sama orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, tidak mungkin dia mau untuk memakmurkan masjid. Makanya Allah juga memberikan kabar kemenangan itu bukan kepada orang muslim Bapak Ibu sekalian, tapi kepada orang-orang yang beriman. Yang penting berimannya, Pak. Kalau sekedar muslim, sekarang muslim banyak, tapi sebagai orang muslim dan beriman itu yang sekarang mungkin belum banyak ditemui. Orang beriman, orang muslim yang beriman, ketika ada suara azan, dia akan tergerak hatinya untuk jamaah. Ya, keimanannya itu mendorong dia untuk jamaah. Tapi kalau dia hanya sebatas sebagai seorang muslim, ya dia dengar, tapi dia tidak tergerak gitu. Karena dia tidak mengimani ayat bahwasanya ada seruan di sana untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Tidak iman terhadap ayat itu, tapi dia muslim. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pelajarannya, insya Allah kita bisa meniru karena kita punya kesamaan, yaitu sebagai orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, menjadi sebuah impian saya dan semoga menjadi impian Bapak Ibu sekalian, suatu saat jamaah Masjid Ar-Rahmah jamaahnya bisa full, bisa membludak gitu. Itu harapan impian saya dan semoga menjadi impian kita bersama. Karena tentunya kalau kita sebagai orang yang beriman, kita tidak ingin masuk surga sendiri. Tentunya istri kita juga ingin kita ajak ke surga pula. Anak-anak kita juga demikian. Orang tua kita juga demikian. Kita inginnya mereka bersama-sama ke surga, tidak kita sendiri. Karena kita ingin keluarga kita, anak istri kita ke surga bersama-sama, otomatis kalau ke masjid juga kalau bisa diajak bersama pula. Kalau kita punya anak-anaknya belum mau ke masjid, ya itu menjadi PR kita bersama untuk bagaimana caranya dia mau ke masjid. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan
Ya, intinya kan kata beliau itu, kata Mas Nanang sebagai marbot di sana itu pesannya, kalau bisa Mas, di masjid itu sebagai pengurus sifatnya melayani umat, jangan jadi penguasa umat gitu. Melayani artinya kebutuhan jamaah itu dipenuhi. Yang dibutuhkan apa? Penuhilah. Jangan jadi penguasa tapi. Kalau jadi penguasa beda Pak. Jatanya kalau jadi penguasa itu pinginnya sendiri. Gerak sendiri, apa-apa sendiri. Dan atas kemauannya sendiri. Tidak peduli yang dibutuhkan jamaah itu apa. Makanya kalau pingin sukses, salah satu yang harus digerakkan adalah bagaimana masjid itu, pengurus masjid itu menjadi pelayan umat, tidak jadi penguasa umat gitu. Ini yang mungkin PR buat kita bersama, nanti pengurus masjid bersama-sama ya melayani kebutuhan umat itu apa. Karena kan kalau bagi orang awam masjid itu hanya sekedar sebagai tempat untuk sholat, untuk ngaji itu. Tapi kalau fungsi masjid yang sebenarnya itu luas sekali. Ya, selain untuk tempat ibadah, juga untuk bagaimana membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, kemudian masjid sebagai juga bagaimana menopang ekonomi umat juga, masjid juga sebagai memberikan pendidikan politik yang baik juga kepada masyarakat. Ini penting. Karena tidak sedikit juga di kalangan kita yang menyampaikan kalau di masjid itu jangan ngomong politik. Tidak boleh ngomong politik di masjid. Lah kalau misalkan seorang ustadz tidak boleh ngomong politik di masjid, bagaimana dia akan mengarahkan umat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang benar? Bagaimana seorang ustadz memberikan pencerahan ketika ada pemimpinnya yang tidak benar? Kalau misalkan di masjid tidak boleh bicara masalah politik. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah politik yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pemimpin terus bagaimana? Yang harus ditinggalkan itu apa? Gitu. Ini memang berat Pak ternyata kalau jadi pengurus masjid ya. Karena menjadi pelayan, bukan menjadi penguasa gitu. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita makmurkan masjid kita ini. Saya gambarannya memang Pak, kalau di real masjid itu, di sana itu disediakan makan 3 kali sehari. Ada nasi, ada lauk pauk dan sebagainya, 3 kali sehari ada Pak. Wedang, teh, kopi disediakan, mau bikin sendiri silakan disediakan sama masjid. Lalu misalkan ke masjid cuma pengen ngopi doang gimana? Ya enggak apa-apa, enggak masalah, itu sedekah kok. Apakah sedekah harus cuma orang yang mau sholat saja? Kan tidak. Gitu. Jangankan sama muslim, yang kafir aja boleh kita sedekahi. Kalau zakat lain lagi. Nah itu Pak, ada makan 3 kali sehari disediakan. Makanya kemarin ada teman mau ke Jogja, yang gratisan yang enak di mana? Ya ke sana, ke real masjid. Kamu bisa makan, enggak usah beli, 3 kali sehari disediakan. Kalau nasinya habis, langsung dibuatkan lagi Pak yang baru. Ada minuman berbagai, ada teh, ada kopi, silakan udah sediakan masjid Pak. Kalau ada orang yang mau nginep di masjid, disediakan kasurnya Pak. Disediakan tempatnya. Jadi benar-benar masjid sebagai pelayan umat. Ada yang lebih hebat lagi yang dikelola oleh Muhammadiyah di Sragen, Masjid Al-Falah. Kalau Joko Karyan kan prinsipnya masjid itu saldonya dibuat nol, Pak. Dibuat nol, jangan sampai kas masjid itu diendapkan, didiamkan. Kalau Joko Karyan dibuat nol. Kalau Masjid Al-Falah bukan dibuat nol, Pak. Dibuat minus malah. Ya, ini Masjid Al-Falah yang dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sragen. Itu luar biasa masjidnya, makmurnya Pak. Tapi ketika min nanti ada yang masuk lagi, dibuat min lagi ada yang masuk lagi uangnya gitu Pak.
memang betul-betul memakmurkan. Ini masjid yang jadi percontohan nasional, selain Jogokaryan juga ada Masjid Al-Falah yang dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Makmur sekali, Pak. Ini banyak sekali contohnya. Selain di Jogja juga ada yang di Sragen dan tempat-tempat yang lain tentunya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak terutama bagi pribadi saya, makmurkan masjid. Insya Allah kalau makmurnya masjid menjadi tolak, ya, kita bisa langsung insya Allah dengan izin Allah, kita juga umat akan maju kalau masjidnya makmur, Pak. Diawali dari masjid dulu, Pak. Silakan makmurkan masjid kita. Insya Allah kami berusaha melayani panjenengan kebutuhannya. Tapi mohon dijaga dengan baik pula. Artinya, misal kalau ke WC, ya, kalau ke WC, ya dijaga kebersihannya. Ya, jangan habis selesai langsung tinggal gitu. Kan panjenengan juga enggak enak ketika tiba-tiba lagi pas ada kebutuhan masuk ke toilet, ke WC, tiba-tiba bau, kan enggak enak juga. Coba, kalau kita enggak enak, berarti kita bagaimana jangan membuat ketidakenakan kepada yang lain pula. Artinya, ketika selesai dibersihkan, enak, apa susahnya, Pak? Gayung disediakan, air ada. Kecuali kalau gayungnya enggak ada, berarti pengurusnya yang salah. Misalkan embernya enggak ada, airnya kosong, pengurusnya yang salah. Tapi kalau airnya ada, gayung ada, ember ada, kok tidak dimanfaatkan? Nah, berarti kan ada yang belum tepat. Saya enggak mau menyalahkan, Bu, nanti baper bahasa nome gitu ya. Yang penting intinya, Pak, Bu, ayo monggo, fasilitas yang ada di Ar-Rahmah gunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan siapa aja boleh, tapi dijaga pula dengan baik bersama-sama pula. Kalau ada yang kotor di masjid, kalau bisa bersihkan, Pak. Enggak usah nunggu, wong di Masjid Ar-Rahmah itu belum punya petugas kebersihan yang tiap hari. Kalau di masjid-masjid lain yang besar kan sudah punya. Kita belum punya. Makanya kalau ada yang kotor, kalau bisa kita bersihkan. Kalau kita lihat yang kotor, kita bersihkan. Gitu. Mari fasilitas yang ada kita manfaatkan pula dengan sebaik-baiknya. Kalau rusak ya insya Allah diperbaiki. Tapi yaitu dijaga. Kalau sudah dijaga masih rusak pula ya enggak apa-apa. Namanya barang dipakai ya rusak. Tapi kita juga harus tadi hati-hati pula. Begitu Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian dimulai, pesan kami, mari makmurkan Masjid Ar-Rahmah ini. PR kami ya, bagaimana jamaahnya nambah terus gitu, kajiannya juga yang datang hadir juga banyak gitu. Ini menjadi PR bersama, pekerjaan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan ingin masuk surga, ayo ajak anak istri kita, tetangga kita, saudara kita juga untuk masuk surga bersama kita. Insya Allah, dengan salah satu caranya adalah memakmurkan masjid. Kemarin pesannya dari beliau itu, Mas, coba jadikan masjid itu seperti bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan kan masjid ramai ya, Mas, ya? Iya, Pak. Ya, ramai masjid kalau bulan suci Ramadan. Coba jadikan masjid itu, Masjid Ar-Rahmah itu, jadikan seperti bulan suci Ramadan. Contohnya apa, Mas? Contohnya, adakan aja sholat qiyamul lahir berjamaah. Misalkan 3:30 pagi suruh pada ke masjid, kemudian jamaah bersama-sama. Salah satu contohnya seperti itu. Misalkan setiap hari Senin atau hari Kamis, diajakan acara buka puasa sunnah bersama. Itu kan bisa. Jadi jadikan kegiatan bulan Ramadan itu dijadikan kegiatan di bulan selain Ramadan pula. Jangan sampai Ramadannya rame, selain Ramadan sepi. Berarti belum sukses ini. Belum sukses puasa bulan suci Ramadannya. Begitu, Pak. Nah, ini jadi target kami insya Allah, Pak, berusaha membuat bulan-bulan biasa seperti bulan Ramadan, Pak.
Nanti kalau saya targetnya lagi di masjid yang di Kauman, di Mustafa itu, saya ngawalin di sana dulu. Ya, jadi setiap jam 3:30, jam 3 pagi sudah kumpul di masjid, kita sholat qiyamul lail bersama, tahajud bersama, nanti tilawah bersama. Kemudian baru sholat subuh. Nanti insya Allah kalau sana sudah jalan, saya akan mulai di Masjid Ar-Rahmah, Pak. Tinggal panjenengan, ya yang nggak biasa tahajud memang berat nanti, Pak. Tapi panjenengan nggak biasa tahajud, kemudian dipaksakan tahajud, berturut-turut, Pak, nanti insya Allah ada sesuatu yang enak dalam hidup panjenengan semuanya. Kalau bisa tahajud. Ya, yang belum pernah tahajud, nanti insya Allah, Pak, nanti saya melihat kondisi, kita akan awal di Masjid Ar-Rahmah mengadakan tahajud bersama. Boleh enggak hukumnya? Boleh. Rasul juga mencontohkan. Gitu. Ada hadisnya, ada. Yang penting jangan menjadi seolah-olah wajib, ya. Itu sunnah. Tapi sunnah yang sangat diutamakan, Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian saya mengawali mandan banyak, pesannya yang paling utama adalah ayo Bapak Ibu sekalian, kita makmurkan Masjid Ar-Rahmah dengan cara apapun yang kita bisa. Insya Allah nanti ke depan kita akan ada acara, berbagai macam acara yang insya Allah tujuannya untuk memakmurkan masjid ini. Salah satunya tadi, ingin ada qiyamul lail, Pak. Sholat tahajud bersama. Jangan cuma tarawih bersama, Pak. Kita tingkatkan ada tahajud bersama. Sanggup mboten, Pak, 3:30 jam 3 mriki teng masjid? Sanggup mboten? Berat nggih. Ya. Kapa kudu kabeh, kudu akeh? Enggak. Dikit aja, misalkan diawali cuma 3 orang enggak apa-apa. 4 orang juga enggak masalah. Semoga aja dengan nanti bertambahnya waktu, akan bertambah juga jamaahnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan meningkatkan iman kita, sehingga kita mau untuk memakmurkan masjid-masjid Allah di muka bumi ini. Insya Allah. Demikian dari kami, selanjutnya kajian disampaikan oleh Ustadz Holidin kepada beliau, kami persilakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'i tabi'i dan seluruh umatnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di Tolabul Ilmi, yang semoga ini adalah forum kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi tadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat? Ya, tidak terasa ini malam Jumat Kliwon, Bu, ya. Ini malam 12 Rabiul Awal. Betul gak, Pak? Betul gak, Pak? Hah? Ya, itu di sana itu 11 Rabiul Awal. Jadi luar biasa, ini adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena manusia yang patut dicontoh oleh umat Islam yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan bahas tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi besar Muhammad itu terjadi tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu, ternyata 12 Rabiul Awal itu adalah bukan sekedar kebetulan, tetapi memang ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita tidak pernah mendapati keistimewaan 12 Rabiul Awal. Yang kita sering kita peringati dalam Maulid itu pertama hanya kelahiran Nabi Muhammad
Betul enggak? Diceritakan oleh ustaznya, kiainya, begitu rupa. Padahal 12 Rabiul Awal itu adalah tiga momentum yang luar biasa bagi umat Islam. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya, sebagai penutup para nabi, ya. Setelah dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para rasul, para nabi. Kemudian 12 Rabiul Awal itu juga adalah di mana hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ini gak pernah diceritakan, dikisahkan. Betul Pak ya? Dan juga 12 Rabiul Awal adalah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen-momen yang luar biasa bagi umat Islam. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal itu di tahun 571 Masehi. Jadi 571 Masehi. Jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahun. 571 Masehi ditambah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul itu 40 tahun. Jadi hampir 600 tahun lebih. Jadi jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad hampir 600 tahun lebih. Ya, ini. Ya. Jadi selama itu ya, kekosongan, tidak ada Rasul. Kemudian tahun 571 Masehi baginda Rasulullah SAW itu lahir, ya, bertepatan dengan mungkin dalam Quran surat Al-Fil tahun gajah, bagaimana Abroha akan menghancurkan Ka'bah. Nah, disitulah baginda Rasulullah SAW lahir. Kemudian dari umur 1 tahun sampai 40 tahun beliau mendapatkan irhas. Irhas itu adalah tanda-tanda kenabian beliau, ya, tanda-tanda kenabian beliau ketika waktu masih kecil, ya, kayak berdagang ke Syam, dia selalu dinaungi oleh awan, kemudian menyelesaikan kasus Hajar Aswad dan sebagainya. Tetapi inilah, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul itu pada umur 40 tahun sebagai bentuk dia menjadi Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ya, selama 13 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga beliau melaksanakan dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi yang direkrut Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, Umar bin Khattab, hanya beberapa orang. Di mana? Di Darul Arqom. Ada Pak Masjid Darul Arqom? Di mana? Ponjian ya. Darul Arqom. Berarti itu adalah darul, ya, tempat untuk membina para sahabat tauhidnya dan akidahnya. Karena Rasul yakin nanti akan berhadapan dengan kafir Quraisy yang balelo, yang bengis, yang zolim dan sebagainya. Maka harus dikuatkan akidahnya, keimanannya. Karena pasti resikonya besar. Nah, Rasulullah membina para sahabat itu 3 tahun di Mekah, di Darul Arqom tersebut. Maka digelarilah para sahabat itu disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Sahabat-sahabat yang pertama memeluk Islam. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq tadi, ada Hamzah dan sebagainya, ada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih berumur 8 tahun. Umur 8 tahun berarti seumuran SD ya. Ya, itu sudah ikut mengkaji Islam. Tauhidnya, akidahnya dibina oleh Rasulullah SAW. Sampai tahun ke-4 barulah dakwah Islam itu terang-terangan kepada kafir Quraisy. Inilah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menghina Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Dihina oleh Rasulullah. Enggak didiamkan, tapi dihina. Ya, Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu adalah umpan setan. Bayangkan. Jadi bukan dihina, jangan menghina agama yang lain, Mas. Nanti dihina kita. Rasulullah itu menghina. Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu bukan sesembahan. Yang patut disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mulai pertentangannya. Ya. Mulai cobaan ujiannya. Maka salah satu rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai tahun ke-4 sampai ke tahun 10. Ya. Nah, itu. Jadi mendapatkan gelar ulul azmi, nabi yang mendapatkan tekanan cobaan yang begitu berat dari kaumnya.
Ya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang sebenarnya menjadi momentum penting bagi kita, ya. Jadi hijrahnya Rasulullah itu tidak akan terjadi ketika Rasulullah itu tidak berdakwah secara terang-terangan menyebarkan Islam di tengah kafir Quraisy. Ya. Jadi setelah 4 tahun, tahun ke-4, tahun ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, beliau mendakwahkan Islam terang-terangan, dicaci maki, disangka oleh orang kafir Quraisy itu pemecah belah keluarga. Yang tadinya si fulan musyrik jadi masuk Islam. Ya, distigma lagi menjadi Rasulullah itu orang gila. Majnun. Distigma buruk pokoknya, dicaci maki dan sebagainya. Padahal sebelumnya, sebelum diangkat jadi rasul, rasul itu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Tapi begitu menyampaikan Islam, tidak ada satupun orang Quraisy, ya, yang mau ridho untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam tersebut. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu belum mau. Sampailah penderitaan Rasulullah itu diboikot 3 tahun, Bapak Ibu. Diboikot itu ibaratnya dipagri. Misalkan ini Danasari itu dipapak dari selatan, utara itu tidak boleh berhubungan. Semua logistik itu di stop. Gimana Pak? Siap gak Pak? Di stop. Gak boleh medang, gak boleh minum, gak ada tadi. Gak ada apa konsumsi. Maka saat ini kita semenderita-menderita kita masih banyak makanan di toko dan sebagainya. Kayak tadi Ustaz Cerawan tadi bilang, ya agar pengen makan gratis ya ke masjid gitu ya. Minimalnya kayak gitu. Ya. Dulu sahabat Rasul dan Rasul itu 3 tahun diboikot, bayangkan. Minum saja itu dengan gelas itu dicelupkan. Ya. Bukan diminum, tapi dicelupkan tangannya kemudian untuk hanya untuk mengeringkan tenggorokan. 3 tahun bayangkan Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu semuanya sering mendengar kisahnya yang dikisahkan oleh dalam ceramahnya Zaiduddin MZ, bagaimana sangarnya Satgasus, ya kalau bahas sekarang Satgasus gitu ya, menjaga perbatasan jangan sampai orang-orang dari sana itu berhubungan dengan Bani Muthalib ya dan sahabat Rasul, jangan sampai gitu ya, dijaga di perbatasan itu sama pasukan-pasukan lengkap kalau bahasa sekarang. Apa Pak? Kalau bahasa kemarin tanggal 30 September Cakrabirawa gitu ya. Dengan pakaian lengkap, senjata lengkap, sangar, kumisnya mbaplang gitu ya. Medeni gak Pak? Ya. Medeni gitu ya. Kalau yang mau lewat saja enggak bisa itu. Ya, mau dikasih pilihan. Mau maju berarti berhadapan dengan pasukan khususnya Quraisy atau kembali. Ya. Ya mendingan kembali. Wah, tadi Abu Lahab itu, Abu Jahal itu sebagai penguasa Quraisy itu memilih jagoan-jagoan terhebat ya. Kalau bahasa sekarang preman-preman terbaik ya. Yang tahan bacok, tahan apa? Tahan pukul, tahan apa lagi, Pak? Ya. Tahan lapar ya. Hah? Ya, seperti itu. Bayangkan 3 tahun Bapak Ibu diboikot. Ya. Saya yakin kita penderitaan kita belum sampai diboikot seperti itu. Tadi makan masih banyak makanan, kadang-kadang malah sering membuang makanan. Betul, Pak? Ya. Semiskin-miskinnya kita, sedapat PKH PKH-nya kita sering membuang makanan. Ya. Itu mubazir namanya kan? Mubazir. Nah, itu Bapak Ibu. Para sahabat itu diboikot 3 tahun menderita, wahnan ala wahnen, ya, penderitaan di atas penderitaan, kayak seorang ibu hamil, kemana-mana dibawa itu bayinya, gak pernah ditinggal selama 9 bulan, namanya wahnan ala wahnen, keberatan di atas keberatan, coba bayangkan. Maka sebagai anak, ya, kita harus birrul walidain kepada orang tua kita, bapak ibu kita, tidak boleh durhaka, tidak boleh ya tadi, durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Karena ibulah yang telah melahirkan kita. Itu ajaran Islam.
ajaran yang sangat mulia untuk memuliakan para orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kisahnya. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, itu penderitaannya luar biasa. Sangat luar biasa. Maka wajar beliau mendapatkan dan para sahabat itu gelar ulul azmi, ya. Sangat menderita ketika mendakwakan Islam ini. Bayangkan diboikot. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, diberi setelah 3 tahun hampir selesai, Rasulullah diberi kabar oleh Allah bahwa akan dinaikkan ke Sidratul Muntaha, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu lahir, datang, itu karena ada proses dakwah dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Bukan ujug-ujug. Ya, ada prosesnya. Ya itulah isi Isra Mi'raj kan. Kata Allah, ketika kamu digelapkan di dunia, maka akan diterangkan di langit. Nah, di langit itulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat, diperlihatkan para orang-orang beriman tadi yang suka memakmurkan masjid, yang suka bersedekah, yang suka ini, itu digambarkan kenikmatan-kenikmatannya di surga. Visual oleh baginda Rasul itu dilihat seperti itu. Kemudian di sebelah sini, inilah gambaran orang-orang yang bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suka membunuh, yang suka zina, yang suka selingkuh, yang suka makan harta haram, yang suka makan riba, itu diperlihatkan semuanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain turunnya perintah sholat tersebut, ya, maka wajar ketika Rasulullah SAW ketika mau meninggal itu yang disebut adalah umatku, 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 karena beliau pasti yakin nggak akan kuat kalau kita akan menerima siksaan api neraka. Yang paling ringan aja katanya ketika diinjak ini kepalanya jebol, itu ya paling ringan. Sing paling berat kayak apa, Pak?